meskipun teman-teman ini kelas 1, tetapi mereka harus tahu bagaimana cara menanam hidroponik yang benar dan bagaimana cara merawatnya agar kita semua cinta sama lingkungan kita ya teman-teman. Kita anak-anak pertama menanam lili Paris. Jadi dia menggunakan media tanah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mereka juga mencoba dengan media air, yaitu tanaman keladi. Perbedaannya adalah sebenarnya kedua tanaman ini bisa diletakkan indoor atau di dalam ruangan. Namun mereka harus secara berkala diletakkan di tempat yang banyak cahaya matahari. Bisa sesekali, misalkan satu minggu dua kali, bisa diletakkan di luar ruangan, misalkan di halaman, seperti itu. Dia tidak bisa serta-merta harus di dalam ruangan terus. Jadi ada kalanya harus ditaruh di luar ruangan untuk mendapatkan cukup sinar matahari, lalu kita bisa masukkan lagi, entah 1 atau 2 jam. Ustazah, apa sih sebenarnya tujuan dari memperkenalkan dua metode yang berbeda kepada anak-anak? Oke, tujuannya pertama, mereka pasti akan menambah wawasannya ya terkait indoor plant. Jadi mungkin knowledge tentang macam-macam tanaman itu masih terbatas untuk anak-anak usia kelas 2. Jadi kita lebih explore itu. Lalu biar dia tahu juga sebenarnya ada tanaman hias. Jadi tidak hanya tanaman seperti pohon, pohon mangga dan lain sebagainya. Jadi mereka juga akan belajar untuk menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, dia akan merawat, menyayangi tanamannya seperti itu. Waalaikumsalam. This is our terrarium. The material are gallon, and then scoop, stone, charcoal, soil mix with fertilizer, and small plant. Okay, thank you so much. Nah, jadi terrarium itu yang membedakan itu dari medianya, teman-teman. Kalau tanaman biasa kan biasanya ditanam di polybag atau di pot. Nah, kalau ini terrarium itu bisa ditanam di recycle. Jadi bisa dari galon, kemudian bisa dari toples, dan lain-lain yang kaca ya, yang bisa dilihat atau bisa tembus pandang. Kemudian nanti bisa diisi oleh habitat atau sebuah ekosistem. Ya, seperti itu. Kenapa sih kita mengenal terrarium? Ya, karena kan biasanya anak-anak itu kan dia lebih ke kepo ya. Jadi kepo, kemudian mereka itu mencoba hal-hal baru. Oleh karena itu kita buat ide untuk membuat proyek terrarium ini untuk mengenalkan anak-anak mengetahui media lain yang digunakan untuk menanam. Waalaikumsalam. Halo. Halo.
pertumbuhan karnivor yang kita pelihara, teman-teman? Dua. Coba disebutkan namanya? Kantung semar, Venus flytrap. Venus flytrap. Oke. Nah, gimana cara menanam flytrapnya, Kak? Dan kantung semarnya, media tanamnya apa? Pakai apa? Sphagnum moss dan perlit. Oke. Apa sih sphagnum moss itu, Kak, sebenarnya? Apa itu tanaman ataukah daun yang sudah kering kemudian dicampur air atau seperti apa? Lumut. Lumut yang dikeringkan. Iya. Okay. Lumut sphagnum yang kering. Kemudian saat kita gunakan untuk media tanam, baru kita rendam dulu dengan air. Kira-kira air yang cocok itu digunakan untuk Venus yang mana, Kak? Air clay. Air kleos dan air C. Kenapa sih air hanya air tertentu yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman Venus dan tanaman semar? Karena kadar mineralnya lebih rendah. Oke, di samping carnivore selain ada juga tiket ya, Kak, ya? Iya. Oke, apa sih tiket itu? Apakah dia batu atau apa sebenarnya? Terbuat dari apa saja sih tiket itu? Terbuat dari aran, daun kering, dan tepung kanji. Gimana ya cara bikin tiket untuk aran ditumbuk, lalu diayak. Daun kering ditumbuk, lalu diayak. Lalu ditambahnya apa? Tepung kanji yang sudah dicampur dengan air. Bentuk seperti ini ya, teman-teman ya. Iya. Oke. Apakah perlu dibutuhkan air pada saat membuat keringnya, teman-teman? Butuh. Apakah dibutuhkan air pada saat pembuatan keringnya itu sendiri? Kemarin teman-teman pakai, gunakan untuk apa airnya? Untuk dicampur dengan tepung kanji. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama. Dadah. Sebenarnya apa sih tujuan dari memperkenalkan carnivore swan and also tiket ini pada anak-anak? Oke, jadi pertama kita mulai dulu dari carnivore plan ya. Nah, pada dasarnya anak-anak di sekolah dasar ini kan belajar tentang tumbuhan ya Ustazah ya, tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, di sekolah yang kreatif ini kita membuat hal yang baru, yaitu kita perkenalkan tumbuhan karnivora. Nah, pada dasarnya tumbuhan karnivora itu sama seperti tumbuhan pada umumnya, namun ada beberapa bagian pada tubuhnya yang change to the trap or change to the kantong seperti ini ya. Jadi bagian tubuhnya itu berubah untuk membuat jebakan serangga. Nah, selain teman-teman belajar tentang bagian tubuh tumbuhan yang berbeda, teman-teman jadi juga tahu kalau ternyata ada tumbuhan yang makan serangga seperti itu. Itu tujuannya dari belajar carnivorous plant. Kalau briket, nah, kita belajar untuk mengolah sampah yang ada di lingkungan kita. Tidak dipungkiri kalau di sekolah kita juga menghasilkan sampah organik ya, dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekolah ini menghasilkan daun kering dan sebagainya. Nah, kita olah daun keringnya itu, Ustazah. Selain dibuat kompos, anak-anak juga bisa belajar, oh ternyata daun kering yang ada di sekolah kita itu bisa diolah jadi briket dan bermanfaat. Kemarin kita sudah coba untuk membakar sosis ya dengan briket yang kita buat. Nah, jadi anak-anak juga bisa menikmati hasil dari briketnya itu. Assalamualaikum, Fit Friends. Waalaikumsalam. Kalian lagi jualan apa sih? Sabun cuci piring. Nah, bisa gak sih dijelaskan kepada seluruh audiens gimana cara untuk membuat jus shop ini? Pertama, kita membutuhkan bahan teks sabun yang untuk menghilangkan noda, garam untuk mengentalkan, dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Oke, kalau sudah mau membeli satu, harganya berapa yang harus disesuaikan? 10.000. Tujuan Ustazah untuk memperkenalkan pembuatan sabun kepada anak-anak yang belum tahu masih muslim, Ustazah? Oke, yang pertama
berkolaborasi dengan materi ya Ustazah. Jadi salah satu materi sains memang mengenalkan tentang zat. Nah, kita tidak hanya belajar tentang teori, melainkan juga aplikasinya. Nah, pengaplikasian ini saya terapkan dalam bidang entrepreneur. Jadi saya dan teman-teman Rombel itu mengenalkan ke teman-teman apa ya Ustazah, meningkatkan kreativitas mereka untuk menciptakan sesuatu produk yang bisa mereka jual kelak. Kalau kita bisa membuat sendiri, kenapa harus membeli? Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kak, maybe you can tell about automatic crossbar to us. If we put some object under the sensor, the crossbar will open and the car will can go like that. Matius, jadi nanti kenapa kakak terinspirasi buat automatic piggy bank? Agar rajin menabung. Agar rajin menabung, Us. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit cara untuk membuat programnya ya. Kan harus disusun dari program ya, kayak gimana sih caranya? Pertama-tama kita membuat Tinkercad. Lalu kita membuat codingnya. Lalu setelah membuat codingnya, kita setelah itu kita masukkan ke aplikasi Arduino. Lalu kita install dan disambungkan ke celengannya. Kita juga mau tahu dong cara mengoperasikan automatic piggy bank itu seperti apa. Timer ini adalah alat untuk mengukur waktu cuci tangan yang benar, yaitu minimal 20 detik. Ya, mungkin bisa dijelaskan cara mengoperasikan wash timer ini. Oh, jelas semua. Caranya kita pindai dulu ke sensornya, habis itu kita mulai cuci tangan selama 20 detik, lalu jika timernya sudah berhenti di angka 0, maka itu sudah selesai. Oke, ketika kita ingin menggunakan hand wash timer ini, kita cukup meletakkan tangan kita di sensor ini ya, Kak? Iya, Us. Otomatis timer akan berjalan. Iya. Terima kasih banyak Kak Raffi dan juga Kak Akmal atas informasinya. Terima kasih, Us. Buang sampah. Mungkin bisa ditunjukkan cara untuk menggunakan automatic grasping ini, Kak? Caranya meletakkan tangan di depan sensor. Lalu cara menarik ini menggunakan servo yang ada di belakang sini. Sensor will be like the lamp. Okay, thank you Kak Kea. Yeah. Hi Kak. Hi. Okay, LDM sensor ini sebenarnya apa sih tujuan Kakak untuk membuat automatic ini? Tujuannya untuk mempermudah kegiatan manusia menyalakan ataupun mematikan lampu di sesuai kondisi siang ataupun malamnya. Oke. Untuk
membuat rangkaian Arduino ini kami menggunakan software Arduino IDE untuk codingnya dan Tinkercad juga. Oke, thank you so much guys. Memudahkan masyarakat untuk membuka pintu saat pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa ditunjukkan cara untuk menggunakan mesin ini, Kak? Caranya yaitu kalau misalnya, ini kan sensornya ada di sini. Kalau misalnya ada benda gerak di depan sensor ini bisa gerak, bisa membuka pintu atau menutup pintunya. Sensor ultrasonic. Then the fan can rotate. But the fan need one thing that name is USB female socket. So it can connect here. Yes. Okay, thank you so much, Kak Gia. Hi guys. Halo. Halo. Okay, fish feeder kita. Kenapa sih kakak? Karena menurut saya itu lebih mudah untuk rakitnya. Gimana cara untuk merakit fish feeder timer ini? Apakah kita perlu menggunakan software itu apa? SD pakai Popol servo tuh. Pakai servo, pakai Arduino, terus pakai servo sama pakai kabel jumper. Oke, boleh dong Kak ditunjukkan cara untuk menggunakan fish feeder timer ini? Caranya bahkan ikan dimasukkan ke wadah yang sudah dibuat, lalu alatnya akan bergerak secara otomatis. Oke, thank you so much guys. See you. Halo guys. Hai. Aku sudah tertarik nih di automatic sensory analyzer. Ngomong-ngomong, komponen apa aja sih yang kita perlukan untuk buat automatic sensory analyzer ini? Ada Arduino. Butuh Arduino. Sensor, servo, dan kabel dan hand sanitizer. Mungkin bisa dijelaskan ya cara kerja dari automatic hand sanitizer ini seperti apa, Kak? Wow. Jadi ketika ada sesuatu di depan sensor ini, hand sanitizer-nya akan menarik dan mengeluarkan hand sanitizer. Untuk selalu mengingatkan selalu mencuci tangan. Oke, thank you so much teman-teman. See you. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dengan siapa? Ya, saya Resna Yuliana, mamanya Cinta Raisa Ubaidillah kelas 6C. Saya Nikma Yulianingrum dari mamanya Mbak Apelia Malfazrina kelas 6C. Bunda, gimana nih kesan Bunda terhadap terselenggaranya project exhibition pada hari ini, Bu?
saya pribadi sangat, menurut saya sangat berkesan sekali karena untuk anak saya yang suka banget sama coding ya, terutama lebih kayak bisa menyalurkan, ada tempat untuk menyalurkan kesukaannya kakak gitu. Menurut kita berdua itu aja sih Sus, ada apa Us, ada tempat untuk menyalurkan bakat ya, anak-anak gitu ya Mam ya. Iya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih Us. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustazah. Kenalkan dengan Bunda dari Ananda Syamba. Nama saya Vita, saya bundanya Mas Farel Wisnu Ardhanu. Dengan Bunda Mas Rasya 6A. Ini Bunda, bagaimana kesan dan pesan tentang project exhibition yang ada di sekolah SMK Mutiarana Soleh? Acara ini kan dibikin kan tiap tahun ya. Kalau menurut saya ini memang harus tiap tahun diadakan lagi karena dari situ nanti kita bisa tahu anak-anak itu kreasinya gimana. Jadi nggak cuma main HP, tapi dia juga berkreasi di bidang yang lain. Itu Ustaz. Bisa mengembangkan bakat dan minat anak. Soalnya rata-rata cowok memang hobinya di robotik, Us. Terima kasih Bunda atas waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.